Halo Juragan. Kembali lagi bersama kami dari tokoderis.com. Di video kali ini saya akan membahas tentang benih Tetuch Grand Rapid atau benih selada ya dari tabung. Ini untuk kemasan yang 10 gram bisa dilihat. Ini mereknya tabung Tetuch Grand Rapid atau selada. Di sini 10 gram bisa dilihat. Ini juga benih asli ya, sudah ada hologramnya, jadi jangan takut kena apa, jangan menuduh atau kena takut ini enggak ori, ini asal ori, kita jual barang yang ori, enggak ada barang yang enggak ori. Oke, untuk benih ini sendiri dapat ditanam di dataran rendah sampai tinggi untuk hasilnya lebih maksimal di dataran tingginya. Ini juga bagus ditanam di bedengan maupun hidroponik, jadi jangan ragu untuk beli di taman, ditanam di mana saja bisa. Oke, untuk hasil tanamnya merupakan jenis tanaman sayur dengan bentuk daun bergelombang berwarna hijau kekuningan yang cukup segar. Untuk teksturnya sendiri renyah dan tahan penyakit busuk layu. Untuk yang gampang terkena busuk layu ini enggak termasuk gampang terkena busuk layunya ya. Untuk usia panennya sendiri begini, sekitar 40 hari setelah pindah tanam. Jadi semai itu dipindah tanam baru bisa dipanen setelah 40 hari. Untuk kebutuhan benihnya 160 sampai 200 gram per hektarnya. Ya, untuk atau silakan juga bisa dibaca ini belakangnya. Kalau pas beli atau mau di screenshot atau mau di pause juga bisa ini. Oke, sudah siap. Untuk informasi harganya bisa cek di tokoderis.com atau WhatsApp di nomor bawah ini untuk harga ini. Oke, sekian dari saya Juragan. Terima kasih.